Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman ya. Senang sekali pada hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman dan sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dan menjalankan aktivitas hari ini dan selalu baik-baik saja dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Baik teman-teman ya, pada hari ini tanggal 4 Juli 2021 saya akan informasikan kembali harga sayuran dan cabai di pasar induk Pare Kediri Jawa Timur ini pada hari kedua PPKM Jawa dan Bali ini, apakah harga kebutuhan mengalami kenaikan. Sebelum melanjutkan video ini, silakan like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan silakan share apabila bermanfaat. Baik teman-teman ya, pada hari ini untuk informasi beberapa harga sayuran dan cabai di pasar induk Pare, untuk informasinya cenderung banyak mengalami perubahan dan kenaikan ya. Kita mulai dari bawang putih dulu, harga bawang putih hari ini Rp20.000 per kilonya, sedangkan bawang merah ini Rp23.000 per kilonya. Juga ada yang Rp17.000, ada yang Rp18.000, juga ada yang Rp20.000, tergantung jenis kualitasnya. Jadi untuk bawang merah juga sangat bervariasi tergantung kering atau tidaknya dan besar kecilnya. Baik teman-teman ya, kita lanjutkan untuk harga kentang. Harga kentang pada hari ini juga masih cukup stabil untuk kentang ya. Ada mulai harga Rp6.000, ada yang Rp8.000, juga ada yang Rp10.000, ada yang Rp9.000. Untuk ini yang saya pegang ini harganya Rp6.000 per kilonya. Jadi tergantung jenis besar dan kecilnya, ukurannya untuk kentang sangat bervariasi sekali. Selanjutnya kita menuju ini ya, tomat naik sekali harganya ya teman-teman ya. Untuk tomat ini harganya yang ini timun ini. Untuk timun berbi hari ini juga mengalami kenaikan, harganya Rp7.000 per kilonya ajaran. Sedangkan untuk terong lalap ini harganya Rp5.500 per kilo. Untuk tomat buah ini harganya Rp8.000 per kilo. Untuk yang kecil-kecil ini harganya Rp6.000 per kilo. Ini biasanya kalau harga normal cuma Rp2.000 teman-teman ya. Untuk tomat yang ukuran tanggung ini harganya juga Rp8.000 per kilonya. Jadi untuk tomat juga masih lumayan harganya. Untuk terong masih Rp4.500, ada yang Rp5.000 kalau yang super harganya. Ini untuk labu siam atau gundas ini harganya Rp3.500. Untuk selada keriting harganya Rp15.000 per kilo. Untuk lobak tetap sama Rp7.000. Sedangkan untuk wortel ST ini harganya Rp3.500 per kilo. Sedangkan untuk jagung manis hari ini harganya Rp2.300 per kilonya ya teman-teman. Dan untuk kubis harganya Rp2.500, ada yang Rp2.000. Untuk wortel yang super ini harganya Rp6.000 per kilonya. Jadi juga sangat bervariasi. Untuk beri seledri Rp14.000 per kilo. Nah ini andowe atau selada keriting ini harganya hari ini juga lumayan tinggi ya teman-teman ya. Harganya ada yang Rp15.000, ada yang Rp16.000 per kilonya. Jadi lumayan tinggi. Untuk sawi putih hari ini juga naik tinggi ya teman-teman ya, Rp6.000 per kilo. Sedangkan ini lobak ini Rp7.000. Ini wortel ST ini Rp3.500. Nah ini untuk kubis Rp2.500. Oke teman-teman ya, ini untuk wortel yang super ini harganya Rp6.000. Sedangkan untuk fresh lady harganya Rp14.000 per kilonya. Jadi juga lumayan tinggi untuk selada keriting atau andowe harganya segitu. Untuk labu siam harganya tetap Rp3.500 per kilonya. Ini untuk sawi putih hari ini Rp6.000 per kilonya teman-teman ya.
cukup lumayan tinggi untuk sawi putih hari ini. Sedangkan untuk buncis hari ini masih tetap sama, 8.000, ada yang 9.000 rupiah. Sedangkan untuk kacang panjang hari ini harganya 6.000 rupiah per kilonya. Oke teman-teman ya, untuk informasi lainnya kita lanjutkan ke harga cabai-cabian ya. Untuk harga cabai-cabian untuk hari ini juga mengalami kenaikan. Kalau kemarin cuma Rp38.000 rupiah per kilo, Rp40.000. Untuk hari ini untuk cabai-cabian jenis ori hari ini Rp43.000 rupiah. Jenis asmoro Rp42.000 rupiah. Untuk jenis yang lainnya ada yang 42 ya, rata-rata 43, 42, ada yang 41. Oke teman-teman ya, untuk harga cabai-cabian hari ini cabai rawit merah Rp43.000 rupiah ya untuk jenis ori. Sedangkan untuk cabai merah besar hari ini juga mengalami tetap ya, kalau cabai merah besar harganya hampir sama seperti kemarin kalau cabai merah besar. Oke teman-teman ya, untuk cabai merah besar hari ini ada yang 12.000, ada yang 13.000. Jadi juga sangat bervariasi. Untuk cabai merah keriting harganya hari ini Rp10.000 rupiah per kilonya. Sedangkan untuk cabai hijau harganya ada yang Rp10.000, ada yang Rp8.000 rupiah per kilo. Oke teman-teman ya, untuk hari ini harga kangkung tetap sama, Rp1.000, ada yang Rp1.500. Untuk bayam Rp2.000, Rp2.500. Sedangkan yang banyak mengalami kenaikan adalah sawi ya teman-teman ya. Untuk sawi hijau harganya hari ini Rp8.000 rupiah per kilo. Ini kangkung ini teman-teman. Untuk kacang panjang masih Rp6.000 rupiah per kilonya. Jadi juga sangat bervariasi sekali. Ada yang Rp5.500, ada yang Rp6.000 rupiah per kilo. Sedangkan untuk singkong hari ini harganya Rp1.500. Ini sawi ya teman-teman ya, hari ini sawi yang menjadi idola hari ini Rp8.000 rupiah per kilonya. Sawi hijau, untuk sawi putih Rp6.000 rupiah. Oke teman-teman ya, untuk informasi beberapa harga sayuran yang ada di pasar Induk Pare saya cukup sekian dulu. Silahkan like, komen, dan subscribe, dan silahkan share apabila bermanfaat. Oke teman-teman ya, untuk informasi ini kalau belum paham atau kurang jelas bisa ditanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga para petani, para pedagang, dan semua saja tetap jaya. Jayalah petani Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kunjungannya, jangan lupa like, comment, subscribe.